Halo Sobat Bonsai, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Sobat Bonsai semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, panjang umur, banyak rezekinya, dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat Bonsai, kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan atau ya sebuah bahan bonsai waring bintang sesuai dengan janji saya yang kemarin, yaitu waring bintang dalam setiap kita wiring. Kenapa tidak boleh di kitab kuning dulu? Saya tunjukkan, inilah akibatnya. Ini sangat rapat sekali Sobat Bonsai ya. Ini saya potong, ini ujung saya potong, saya pruning kemarin, terus saya kawatin. Jadi ujung dari cabang yang sudah tumbuh anak cabang kemarin atau ranting menjadi tumbuhlah dia di bawahnya. Ini contohnya, ini di bawah-bawah sudah rapat sekali. Ya, saya dekatkan Sobat Bonsai. Ya. Ya. Ini ujung. Ujung sudah saya potong. Nah, dia makin kita potong. Ini sudah saya potong juga rantingnya. Anak cabangnya tumbuh lagi. Ya, ini tumbuh lagi. Anak cabang lagi. Mengakibatkan apa? Inilah mengakibatkan cabang ini tidak bisa besar. Ini contohnya. Ya, saya naikkan. Ya. Ini tidak bisa besar. Karena nutrisi dia sudah ke anak cabang. Anak cabang ini tuh anak ranting ini. Atau ranting-ranting ini. Ini sudah terlanjur. Mungkin saya bikin model taman aja. Jadi ini akan saya potong-potong kembali biar sekalian rapat. Karena kita mau mengenalkan lagi atau mengepreskan lagi itu sulit. Soalnya ini batang sudah tua, sudah gede. Kalau kita hilangin batang-batang atau cabang-cabang baru ini, yang kecil ini kita buang, itu tidak memungkinkan. Paling-paling nanti tumbuh dia di malah di pangkal batang ini. Kayak ini, nah ini bekas tumbuh nih, bulu tunasnya. Dia tidak mungkin lagi dia mau tumbuh di atas ini. Maka dari itu ini sudah terlanjur. Ini akan saya potong-potong aja, saya rapikan. Kita buang tunas yang tidak terpakai. Ini sudah besar teman-teman. Inilah dia akan kemakan di sini. Nih. Ya.
Ini buktinya teman-teman, kemarin saya buktikan. Ini dia tumbuh cabang-cabangnya, anak cabang itu di atas duluan. Yang di bawah tidak ada sama sekali, nih sampai panjang. Nah, kalau ini kita pruning daun ini, terus atas kita potong, terutama dia akan tumbuh cabang lagi di bawah. Dia rapat kayak ini, yang ini rapat sekali. Ya, sobat bonsai, inilah hasilnya. Kita potong-potong, kita rapikan pohon bonsai warung bintang, yaitu hasil dari wiring dan pruning akibat dari kita piring. Ya, maaf, akibat dari saya pruning mengakibatkan cabang yang kecil dan anak cabang yang rapat sekali. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng agar selalu dapat terhubung dengan Cinta Bonsai Channel dan selalu mendapatkan video-video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.